Hey guys, selamat datang lagi di channel Pangeran Gaming yang paling mantap ya teman-teman semuanya. Jadi ya, di video hari ini aku pengen bermain game Dark Survival. Dan Darkness Survival ini gamenya udah lama banget, sebenarnya udah bertahun-tahun lamanya. Tetapi karena aku tadi sempat lihat videonya di YouTube, jadi aku rasa itu cukup seru juga gamenya. Gamenya itu kayak game-game di PS lah gitu lah ya. Jadi ya buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan kalian subscribe dulu channel ini dan jangan lupa untuk aktifin tombol notifikasinya. Kayak biasa lah, oke? Jadi kita langsung aja masuk ke dalam game ya. Kita coba in game yang kayak gini ya, survival gini itu seru banget gitu ya. Oke guys, jadi kita langsung aja. Oke, ini bahasa Inggris ya. Jadi yang bahasa Inggrisnya RIP itu ya udahlah ya. Kita next aja lah ya. Oke. Nah, jadi teman-temanku semuanya, di game ini namanya dari judul gamenya aja udah darkness, yaitu adalah kegelapan, kayak gelap-gelap gitulah ya. Jadi full gamenya itu adalah full main gelap-gelapan lah pokoknya ya. Dan di sini aku baru pertama kali main sih, aku nggak tahu kayak gimana dan tujuannya itu apa, aku belum tahu. Kita coba lihat cara jalannya bagaimana. Oh, if you want to move your player towards the style your wish ya. Oke, jadi kalau kita berjalan itu kita tinggal menyentuh. Oh, kita bisa membesarin juga ya. Ini apa nih? Skip to turn. Oke, ini mencari. Jadi tombolnya ini ada dua doang gitu ya. Oke, kita bisa mengecilkannya sekecil ini dan bisa membesarkannya sebesar ini. Oke, aku akan coba ukuran segini dulu ya. Kita, nah, untuk berjalannya tuh kita tinggal tap-tap si kotak-kotaknya itu loh ya. Oke, ini ada sesuatu-sesuatu items that your get are. Nggak sempat baca ya teman-teman ya. Oke, oh jadi masuknya ke sini ya item-itemnya ya. Oke, siap. Kita coba lanjut lagi. Ini aku belum tahu nih tujuan gamenya itu buat apa aja. Dan ini B1F. Oh, kita harus ke B1F. Ini apa? Apa nih? Ah, nggak tahu deh cari apa. Ini kita coba matiin, kita ke, oh ini ya. Naik ke atas ya, teman-teman. Eh, salah, coy. Kita naik ke atas tangga. Oke. Okay. Ini gimana sih? The stairs to up stairs is close, you are not on here. Jadi kita mungkin harus ke sini aja kali ya. Ini ada pintu. Oh ya benar, ada pintu. Jadi ini kita move-nya itu jalannya itu pakai tap-tap di layar kotak-kotaknya itu ya. Kita nggak pakai kursor, nggak pakai analognya gitu ya. Oke. Okay. Ini aku belum paham juga ini tujuannya ngapain. Ini apa nih? Oh, jadi ini you will get hungry over time. Jadi kita bisa lapar di setiap waktu juga ya. Wait, ada laba-laba. Oh, jadi ini ada skill skill pad-nya ya. Apa? Buat skill lah, buat skill lah. Apa namanya? Aku juga nggak paham. Coba. Oke. Okay. Oke. Okay. If you talk enemy, the melee will attack him. Oke, okay, jadi kita tinggal sentuh-sentuh dia aja gitu ya. Dan ini dia menyerangnya itu juga gantian, men. Jadi secara gantian ya, kita nyerang sekali, dia nyerang sekali gitu ya. Aduh, ini ada pintu lagi. Woi, ada serangga banyak nih. Eh, monyet loh. Eh, tikus loh. Wow, wow, wow. Ada skillnya, weh. Ada skillnya, weh. Oke. Okay. Maju ambil dulu. Woi, banyak nih. Oke, ini skill area, woi. Gak bisa ya. Oh, oke, aku paham, aku paham. Coba kita coba ini. Eh. Mati satu. Ush, gila loh. Udah kayak ultinya gitu loh. Oke, kita berhasil dan kita hampir mati sih sebenarnya ya. Kita ambil-ambil dulu nih, banyak-banyak yang bisa diambil nih.
The item that you earn. Aku, aduh, janganlah ya pakai Inggris-Inggris itulah ya. Kita nggak paham gitu loh. Oke ya, kita bisa nge-craft ya, kita bisa membuat sesuatu di sini. Kita lihat dulu ya. Backnya dulu, oke. Oke, kita kita bisa membuat senjata, senjata, armor, dan aksesoris. Oke, cuman minim sekali ya. Jadi ini random gitu ya. Membutuhkan satu apa nih? Ore dan wood, batu ya, batu kali ya, ore dan wood ya. Oke. Jadi kita harus mencari bahannya dulu untuk membuat senjata, guys ya. Oke, kita pelan-pelan dulu ya. Kita cermati, pahami gitu ya, baru kita ngerti ya. Oke, obat-obatan. Dan ini apa nih? Oke, ini ortnya. Ini apa? Don. Oke, kayak semacam semacam ya kayak kayak apa ya, tahu ya? Tahu lah, oke itulah ya. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke sana, aku mau kembali dulu nih. Soalnya tadi kan di sini kita melewati apa namanya? Nih, ini ada tangga nih. Kita coba turun dulu. Barangkali ada something di bawah situ ya. Crafting dungeon data, oke. Ini benar aku nggak tahu ini tujuan gamenya apa. Woi, masih nyerang dia. Oke, mati. Ini apa nih sebelah nih? Kita coba buka pintunya. Oke, ada apa? Ini aku nggak kelihatan, ini kayak monster juga. Oke, dia itu makan obat tidur gitu ya. Obat ngantuk kali ya. Eh, aku mati dong. Aduh. Aduh, lupa weh. Coba kita rest dulu nih. Nggak ada restnya, boy. Wah, ini harus top up. Bisa juga ya, game ini suruh top up gitu ya. Aduh, bener-bener. Oh, ini free nih. Oke, jadi aku akan mencoba yang free untuk menonton dulu ya. Jadi aku skip dulu videonya. Oke guys, jadi aku udah selesai nonton dan aku mendapatkan ini apa? Craft resip. Oh ya, aku dapat resep untuk ngecraft senjata dan pakaian dan juga ini apa? Repair master ya. Dan dapat koin 37 lah ya. Oke, jadi ini karena koinnya nggak cukup ya untuk ngeres untuk hidup kembali, jadi aku akan pilih no aja. Mungkin dia akan kembali lagi ke awal gitu ya. Oke, dia ya benar kembali ke awal. Jadi ini item kita ngelawan gitu ya, objek monster gitu ya. Oke, kita ya skip aja, kita langsung lanjut lagi. Kita lihat aku. Oke guys, jadi kita mulai dari awal lagi ini kayaknya ya. Tapi ini ada banyak banget, ini nggak tahu apa-apa aja ini. Oke, ini di touch. Ini apa, buat apa nih? Oke, setelah 1 jam nanti kita jangan dong. Susah cari koin malah disuruh buka pakai koin gitu ya. Oke, dapat seal ekspor ya. Nggak tahu deh buat apaan ini. Nanti kita akan cari tahu ya, pelan-pelan ya. Kita sambil pelajari dulu gamenya. Oke, jadi lanjut lagi kita coba. Oh, ini runs. Terus. Oh, kita di tutorialin dulu ya untuk mengaktifkan seal ini. Ini seal ya. Karena aku belum tahu ya bagaimana bagaimana. Kita akan pelajari nanti pelan-pelan, oke? Oh, ini aktifin apa, nge-upgrade gitulah ya, istilahnya nge-upgrade. Oke. Terus apa lagi, ini lagi. Wah, nge-lag cuy. Jadi nge-lag ya teman-teman, ini nge-lag ya. Oke guys, jadi itu tadi nge-lag, jadi aku relog ya. Kita langsung, oh ini ada mode. Aduh, ini tutorial baik ini loh. Oke, apa-apa, ayo, ayo cepat-cepat, ayo cepat, ayo. Udah, terus. Nah, udah kan selesai kan? You can
equip the, ah pasti tadi eh job di menu, job di menu katanya. Oke. Kita bisa memakai senjata, senjata yang oh ini level up senjata ya, kita nge-level up senjata biar lebih sakit. Oh, jadi resepnya itu buat nge-upgrade, nge-up level apa, nge-up powernya gitu ya. Oke, ini juga kita rep 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 aja nih. Oke. Oh guys, di sini hujan deras deh guys. Jadi mungkin videonya nggak terlalu lama lagi, kita akan langsung end aja. Nah ini udah hujan deras men. Oh deras banget nih hujan nih. Oke nggak apa-apa ya, semoga aja kedengaran suara aku sama kalian semuanya. Siap. Jadi ini apa lagi? Oke. Enter. Aku nggak tahu ini kenapa tiba-tiba aku ada pakaian warrior begitu ya. Rating dungeon, oke. Kita coba lihat dulu. Apa tadi itu ya? Aku juga nggak paham loh. Aduh, hujan deras banget nih guys. Jadi oh ya, ini karena kita mati, jadi kita ngulang lagi dari awal ini ya kayaknya ya. Tapi di lokasi yang berbeda kayaknya, tuh kan? Jadi di lokasi yang berbeda. Aduh. Jadi ini kita masuk ke lokasi yang berbeda. Karena kan tadi mati, terus dia ngulang lagi guys ya. Coba aku mau jalan lagi ke sini, mana tahu ada sesuatu di sini. Oh nggak ada ya. Oke, ada senjata, ada serangga lagi di sini ya. Ini laba-laba ya. Oke, mati. Ini aku belum tahu banget nih tujuan di game ini dia buat apa gitu ya. Tapi nanti kita pelajarin pelan-pelan. Tapi sabar dulu, aku mau coba cek and recheck dulu. Kayaknya ini gamenya seru banget ya. Alright. Hai. Ini ada muka orang ya, apa ini? I will get something very special if you watch a short video. Jadi kita disuruh menonton video pendek dan kita akan mendapatkan sesuatu yang spesial. Oke, tunggu apa lagi ya guys ya, karena kita free play ya, kita ini bermain secara free aja, jadi kita nonton aja dulu langsung videonya. Let's go. Oke guys, jadi aku barusan sudah selesai nonton dan aku dapat You Defeat Giant Red. Coba dapat apa ya? Oh ini nih, apa tuh? Your Obtained Mana, Mana, Mana itu apa itu Mana ya? Ini kah? Mana ini kue ya? Makanan coy, rupanya dapat makanan ya, nggak apa-apa lah, ini bisa untuk menambahkan HP kita ya. Ya. Ya, menurut aku sih belum ada yang bisa aku temukan di sini ya, dan aku belum tahu apa aja. Jadi ya guys, aku akan pelajari dulu game ini, nanti kita akan bermain lagi karena kayaknya ini gamenya seru banget, meskipun ini game yang udah lama banget, tapi nggak apa-apa. Nggak masalah, kita tetap main aja biar ada konten lah gitu ya. Oke, jadi menurut aku teman-teman semuanya videonya cukup sampai di sini dulu aja. Thanks for watching buat kalian semuanya udah masih setia stay di channel Pangeran Gaming, oke? Jadi menurut aku, ya, thanks for watching, see you in the next video guys. Aku Pangeran Gaming langsung ciao aja, bye.